malam tidak berbau. Hari ini Ahad 6 Disember adalah hari berduka buat penyerang muda JDT Muhammad Syafiq Ahmad setelah kereta yang dinaikinya telah terlibat dalam satu kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus dekat Sungai Bakar Penibung Tebal jam 6 pagi tadi. Kejadian berlaku apabila kenderaannya dipercayai terbabas sendiri dan melanggar pembahagi jalan. Beliau dikatakan dalam perjalanan pulang ke Pendang, Kedah bersama dengan ahli keluarganya. Dalam kejadian melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Velfire berwarna hitam itu, turut maut ialah ibu mentuanya bernama Zainab Wahab yang berusia 45 tahun dan juga pembantu rumah warga Indonesia bernama Titik Sukamti berusia 30-an. Dalam kejadian itu, Muhammad Syafiq dan seorang lagi anak perempuannya bernama Aira Nur Safia yang berusia 2 tahun turut cedera ringan. Namun isteri beliau, Nur Amalina Nur Ain, 25 tahun dilaporkan cedera parah dan kini sedang dirawat di ICU Hospital Seberang Jaya. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu kira-kira pukul 5.36 pagi dan tiba di lokasi kurang 10 minit kemudian. Sebaik saja tiba, katanya, sebuah kereta pelbagai guna jenis Toyota Velfire berwarna hitam didapati remuk teruk selepas dipercayai terbabas dan melanggar pembahagi jalan. Terdapat 6 mangsa iaitu 3 dalam keadaan selamat manakala 3 lagi tersepit di dalam kenderaan itu. Pasukan bomba kemudian membuat kerja-kerja mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan khas. Menurut beliau, mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan kira-kira pukul 6.10 pagi. Katanya ketiga-tiga mangsa yang tersepit disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 3 mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan dan diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Mengikut laporan operasi yang dijalankan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Bakap itu ditamatkan kira-kira pukul 6.12 pagi. Isteri kepada Syafiq berada di Zon Merah Hospital Sungai Bakap dan telah pun dipindahkan ke Hospital Seberang Jaya. Dan kami di Budi Channel mengucapkan salam takziah untuk seluruh ahli keluarga. Semoga dipermudahkan urusan beliau dan semoga isterinya kuat melawan kesakitan serta kehilangan 2 insan tersayang dalam keadaan masih berpantang. Semoga roh Allah Ya Rahmah dicucuri rahmat oleh Allah dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Al-Fatihah.